hari bulan September tahun 2001. Betul yang bayangkan. Sebelah juzuk yang sebelah majawab. September 9. Surah yang ke-9. Al-Quran 2 yang sepakat ulama. Juzuk ada 30. Surah ada 15. Itu tidak ada ulama. Tidak ada ulama yang bantah. Ayat ada bantah. Ada kata nabi pun nak ada 66 ayat, ada kata nabi pun nak ada ayat, ada kata nabi itu tak tu. Tapi surah dengan ayat berbeza tidak apa. So pun sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah kata surah Al-Quran berbeza dengan Fatihah pun akhir dengan Nas. Juzuk tak pun sama 30 tak ada lagi. Walaupun orang Syiah mana gua ada lagi ayat-ayat yang disimpan di rahsia kepada ahli sunnah bagi Syiah, bagi ahli sunnah kita 30 sepakat ayat sembilan apa ni surah yang ke-9 juz yang ke-9 ayatnya alamat 2 alamat ke-3 alamat ke-3 2001 ayat 1 sampai ayat 110 ayatnya tu surah yang ke-9 juz yang ke-11 ayatnya 110 ayat 110 yang menentang ya ayat 110 110 bangunan yang runtuh 110 ini bukan kita ya ayat 2001 ayat 1 sampai ayat 110 ada 2001 kalimah tepat subhanallah mujizat Quran mujizat hadir untuk mereka la yazal ayat ini berbunyi la yazal bunyanuhum alladhi banau ribatan fi qulubihim illa an taqata'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Keruntuhan bangunan yang dibina oleh mereka itu sentiasa menjadi syak dan ragu-ragu sehinggalah hati-hati mereka hancur dulu dalam tanah dan Allah lagi maha bijaksana surah Allah Azim. Walaupun ayat ini asal pun turun pada Nabi untuk mengambilkan beritahu bahawa supaya Nabi hati-hati sebab adanya masjid kan bila Nabi masjid sampai ke Madinah kan kita peristiwa yang terang Nabi bila masjid ubah lepas itu orang Nabi sakit hati dan orang Islam pakai baik berkasih sayang kasih sayang yang luar biasa. Sakit hati, dia bina masjid yang lain untuk pecahkan masjid. Bangunan ini roboh untuk dirakamkan oleh Allah dan ayat 110 surah Tawah. Surah yang ke-9 surah Tawah. Tak boleh tiba-tiba. Sebab Quran ini, Al-Imrah tu diumumin nanti, lebih khusus istilah. Quran ini, Al-Imrah itu dengan umumnya lepas, tidak bukan sebab khusus. Itu pun ayat yang masih jelas tadi. Tapi, umumnya. Sampai macam mana Quran tu pun 1470 tahun macam mana peristiwa World Trade Center ayat-ayat tak percaya lah ayat tak berterima lah you kata Quran betul lah tapi you tengok macam mana 50 tahun bertanya-tanya ayat rasa ini kebetulan tentang mana boleh kebetulan datang berkali-kali saintis buat kajian berkaitan dengan anatomi saya baca buku. Anatomi ini tentang tumbuhan manusia. Ada buku bening, macam mana dia buku kok, macam mana. Profesor Tegasan daripada Thailand. Dia buat kajian tentang anatomi. Dia kan tiba-tiba di study anatomi sambil dengan PhD. Dia tengok-tengok Quran sebut dan suatu meminum. Hei, cuman Quran begitu. Begitu detail menyebut penciptaan manusia dan sebenarnya satu bentuk. Hei, ini kita apa ni? Ini bukan buatan manusia. Oleh itu, asyhadu la ilaha illallah. Orang-orang susah pun macam kau. Itu orang yang tak beriman itu Betul lah Mahni macam itu World Trade Center Quran sebut dia, no? Kalau betul mana surah World Trade Center mana? Ini manusia yang pelik tentang orang itu memang tak kalau situ susu-susu tak tahu nama Quran. Walaupun ada satu cerita yang tuan dah tahu ya, yang cerita apa nama? Cerita kebetulan. Sampai 4 kali, nak jadi 4 kali kebetulan. Tapi saya meragui cerita itu walaupun ceritanya hampir-hampir itu ya, 4 kali. Ceritanya 4 orang bapak menunggu kelahiran anak pertama di hospital. 4-4 itu bunyi pulang lagi. Doktor keluar, Cik Azman, saya. Cik Azman, congratulations Cik Azman, tanya Cik Azman dapat anak kamu. Alhamdulillah doktor, kebetulan doktor saya bekerja di dalam kebun petronas. Kebetulan.
azan. Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Sama saja lelaki perempuan. Nabi sebut apa? Irfa'u sima'asi biyarikum liqawmi la ilaha illallah. Bukalah awal-awal pendengaran anak kamu dengan la ilaha illallah. Mana yang berazan? Cuman letak, saya di hospital. Doktor panggil lambat, nurse panggil lambat. Boleh ke? Mau azan? Boleh. Tentang satu kisah, yuk satu kisah.
keputusan di satu tempat, di satu khusus organisasi. Penceramah itu dia masih aspeking dengan dia, dia kata, tuan-tuan, buka aku, aku sahaja sakit hati tuan-tuan, keluarkan, keluarkan. Satu orang, satu organisasi swasta. Tuan, saya tak puas hati dengan organisasi saya tak puas hati dengan jabatan saya. Boleh umur, orang lain baik, tak pernah naik, tak pernah dihantar, tak pernah naik pangkat, tak pernah apa, ibu hantar ke pukul saja. Yang penceramah itu, Mas makan, dicari orang yang naik. Oh, tuan. Tanya kau, Puan dah jumpa kau dah. Agak lebih tahu dah, cik bapa anak, ada anak ni pun. Anak kan semuanya, alhamdulillah. Nombor satu, sekian-sekian. Semua yang baik-baik. Oh, you, engineer, pengutus sekolah semua. Yang baik-baik. Ya, sebab bukannya. Yang baik-baik. Pada Tuhan kau, Puan, anak pasal orang-orang, Puan, ini berkat, Puan, kau cintu.